Halo, assalamualaikum sahabat YouTube. Jumpa lagi dengan saya. Terima kasih sudah menonton video saya ya. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Nah, di kesempatan kali ini, sebelum saya masak makan malam buat majikan, saya makan siang terlebih dahulu. Ya, biasanya sih aku nggak bikin video ya kalau makan siang ya. Tapi hari ini saya mau bikin konten makan siang saya yang sederhana ini ya. Biasa kalau saya itu makan siang bersama nenek dan kakek saya ya, kayak gitu. Masakannya itu makanannya itu ya sederhana tapi tetap komplit ya. Ada menu sayurnya, dagingnya, supnya, ikan, kayak gitu sih. Tapi porsinya itu sedikit saja. Nah, biasa seperti ini ya. Nenek dan kakek saya itu memang suka ngajak ngobrol sama saya ya. Jadi kalau makan siang itu sambil ngobrol, sambil nonton TV, kayak gitu, ngobrol ngalor ngidul kayak itu, nggak tahu apa yang diomongin ya. Nah, untuk yang saya makan ini adalah sambal kayak gitu ya. Biasa kalau pakai sambal itu kan lebih nikmat. Nah, ini saya itu berdiri mau ambil lalapan ya, lupa tidak mengambil lalapan. Saya pakai lalapan timun. Timun dan juga tadi pakai sambal. Sambalnya itu biasa bumbunya bawang merah, garam, kaldu ikan, garam, cabe kayak gitu ya. Aku sukanya itu bawang merah, aku nggak suka bawang putih. Jadi saya pakainya itu bawang merah kayak gitu aja sih. Nah, saya itu pakai botok ya. Ini botok jamur yang saya bikin kemarin. Ada juga sup tulang babi punya nenek dan kakek kayak gitu, wajib ada sup setiap hari. Ada juga sayur kubis untuk mereka berdua juga. Nah, ada daging babi, babi giling kayak gitu ya. Pokoknya walaupun sederhana tapi komplit, walaupun kami bertiga tetap semuanya itu ada kayak gitu ya. Ada sayuran, ada dagingnya kayak gitu, walaupun nggak terlalu banyak. Nah, untuk teman-teman, pokoknya ditonton video saya sampai selesai ya, jangan kemana-mana ya. Karena nanti saya akan berbagi resep masakan makan malam buat majikan, yaitu masakan sehari-hari, masakan harian di sini ya, di rumah majikan saya, sesuai dengan rasa atau sesuai dengan selera majikan saya di sini ya. Jadi kalau misalkan masakannya kok nggak pakai ini, nggak pakai itu, atau nggak begitu kayak gitu ya. Semua masakan itu tergantung selera kayak gitu ya. Nah, ini saya sudah selesai makan siang ya. Jadi saya angkat kaki dari ruang tamu, ruang makan ya. Saya cuci tangan kayak gitu. Tangannya sih kepedesan ya, karena makan itu muluk pakai tangan, tapi ya nikmat, enak banget. Teman-teman pasti juga pernah kan, atau suka kan makan muluk pakai tangan kayak gitu sih, enak. Dan sekarang itu sekitar sudah pukul berapa ya, jam 1 ya kayak gitu ya. Jadi saya persiapan untuk mengambil ikan kayak gitu ya. Saya keluarkan terlebih dahulu supaya nanti sore itu sudah lembek atau sudah tidak keras lagi kayak gitu ya. Jadi perlu saya mengambil ikan. Di sini itu setiap hari wajib ada ikan ya kalau masak ya. Pokoknya sayur, ikan, daging. Kalau nggak ada daging babi ya daging ayam. Kalau nggak ada daging ayam ya harus ikan. Pokoknya semuanya itu harus ada kayak itu, sedikit-sedikit harus ada. Nah, ini itu ada daging ayam dan ikan. Kayak gitu ya, saya apa ya, buka dari plastik. Nah, ini saya mengambil bihun. Nah, saya mau berbagi resep masakan bihun. Ini bihun beras bihun kayak gitu, maksudnya yang dari mie, yang dari beras kayak gitu ya. Nah, saya rendam terlebih dahulu supaya lembek, supaya lembek, lalu saya diamkan. Nah, akhirnya sudah jam berapa ya? Jam 4. Sekarang saya mau mulai masak. Ya toh, mulai masak. Ini ayamnya itu sudah lembek, sudah tidak calonnya ini ora keras kayak gitu loh. Ini tak diamnya sekitar karo tengah jam. Teman-teman, ayamnya ini nanti kan saya mau goreng. Jadi terlebih dahulu saya pakai sumpit kayak gitu loh, biar bumbunya meresap. Pakai ini jahe yang saya parut, kemudian pakai bubuk merica kayak gitu ya. Terus pakai kecap asin.
ini mau goreng ayam khas Taiwan, kayak gitu aja sih, khas maksudnya di rumah majikan saya. Ada juga pakai garam, terus pakai kaldu ikan kayak gitu ya. Nah, pakai tepung kentang biar sedikit larut, maksudnya itu pekat kayak gitu loh. Nah, lalu saya pakai minyak shangyo. Kalau nggak punya ini ya pakai minyak apa saja, atau nggak pakai juga nggak apa-apa. Lalu diaduk-aduk ya, maksudnya diuleni kayak gitu biar bumbunya merata ke dalam ayam. Karena saya mau goreng ayam ini ya, jadi saya kasih bumbu terlebih dahulu lalu nanti didiamkan. Nah, saya tutup biar bumbunya meresap dan saya masukkan di kulkas sekitar 1 jam, karena ini masih jam 3 ya. Nah, sekarang ini sudah jam 4, saya harus mulai masak dan bihunnya sudah lembek, jadi saya angkat kayak gitu ya. Karena teman-teman ya, nanti itu saya mau bikin goreng bihun. Ini kesukaan aku banget, kesukaan majikan di sini juga. Kalau saya masak bihun ini ya, dia bawa bekal untuk kerja. Karena ini tuh mudah banget ya, kalau misalkan dipanasin di pemanas gitu sih mudah. Nah, untuk sayurnya saya menyiapkan kubis untuk bikin bihun gorengnya. Kemudian saya pakai wortel. Pakai wortelnya saya potong tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal juga biar cepat mateng. Nah, setengah jam sudah berlalu, kubisnya saya cuci beserta wortelnya juga. Teman-teman kalau misalkan punya jamur, pakai jamur juga boleh ya. Nggak punya juga nggak apa-apa sih, tergantung selera. Kalau ada pakai nggak apa-apa. Ini juga saya pakai bumbu bawang putih. Nah, seperti ini sudah siap bihun gorengnya, bumbu dan sayurnya sudah siap. Saya siapkan juga bumbu ebi kering ya, yang sudah saya rendam. Dan ini saya mau ulek biar lembut kayak gitu ya. Kalau misalkan dimasak utuhan atau kayak gini tuh kurang meresap ya rasanya ya. Jadi perlu diulek terlebih dahulu sih kalau saya. Kemudian saya taruh di piring seperti ini. Nah, udah siap bahan-bahan mie gorengnya, bihun gorengnya. Nah, pertama ini saya mau goreng ayam ya, karena sudah waktunya masak 6:30. Kayak gitu. Nah, saya ulangi lagi supaya bumbunya meresap. Saya uleni lagi ya kayak gini bumbu ayamnya biar meresap ke dalam ayam. Ini tuh bagian paha ayam ya. Di sini itu nggak suka dada. Nah, kemudian digoreng. Minyaknya sedikit aja, jangan terlalu banyak ya. Tutup supaya cepat matang. Nah, lalu dibalik seperti ini. Wah, ini tuh enak banget loh kala itu saya makan ya, karena bumbunya itu sangat meresap banget. Saya diemin sekitar 2 jaman ya kayak gitu ya. Iya, 2 jam 1,5 jam kayaknya sih. Jadi bumbunya itu meresap. Nah, ini sudah mateng ayamnya, dan juga saya goreng ikan juga sudah mateng, sudah siap. Ush, pokoknya mantep. Makan malam hari ini sedap banget ya. Semua adalah selera saya. Majikan juga suka sih. Ada bihun goreng, ada ayam goreng, ada ikan goreng, kayak gitu. Nah, sekarang lanjut saya mau masak lagi ya. Setelah tadi goreng ikan sudah selesai, goreng ayam sudah selesai, sekarang lanjut saya mau masak bihun. Pertama, saya mau tumis ebinya. Ebinya itu minyaknya sedikit saja biar nggak meletik-meletik ya. Pokoknya cukup gitu aja sih. Dioseng terlebih dahulu, digongso seperti ini biar bau harumnya keluar. Biar maksudnya bau harum kayak gitu loh. Teman-teman wajib coba ya. Jadi kalau pakai goreng bihun pakai ebi, digoreng terlebih dahulu. Nah, lanjut saya tumis bawang putih ya. Nah, tumis bawang putih. Sudah matang, saya tumis sayurnya. Karena ini sayur kubis dan wortel ya, jadi perlu dimasak terlebih dahulu.
asal alum gitu aja sih ya, jangan terlalu mateng nanti karena mau dimasak lagi dengan bihunnya. Nah, wis alum ndang diangkat wae. Kemudian tumis lagi. Tuangkan minyak sedikit lagi ya. Nah, tumis bumbu bawang putih lagi. Kayak gitu. Ditumis sampai harum. Masukkan air secukupnya saja. Jangan banyak-banyak. Karena bihunnya tadi juga sudah direndam empuk ya. Jadi jangan terlalu banyak air. Nah, tambahkan bumbu saus tiram secukupnya ya, saus tiramnya. Lalu tambahkan bumbu kecap asin biar agak hitam gitu loh warnanya nanti. Jangan banyak-banyak. Tapi selera juga sih. Kalau banyak nanti bihunnya akan lebih hitam kayak gitu. Nah, tambahkan garam dan kaldu ikan. Nah, sampai mendidih masukkan bihunnya. Dan sampai dimasak sampai asat ya. Ini tuh ya, bihun goreng bihun ini dibuat untuk makan pagi, sarapan pagi, makan siang, makan malam, semuanya cocok ya. Pokoknya orang di sini tuh suka banget. Nah, setelah asat, bihunnya asat ya, masukkan sayurnya. Dan masukkan juga ebinya yang sudah digoreng tadi. Nah, lalu diaduk-aduk sampai semua merata. Setelah itu, masukkan atau tambahkan bubuk merica. Biar tambah wangi, biar tambah harum. Aromanya itu keluar ya maksudnya. Biar aromanya itu keluar, sedap, gurih, pokoknya mantep lah. Tinggal tambahin aja, kalian bikin sambel. Makan ini bikin sambel ya. Karena kalau orang Taiwan itu kan nggak pakai cabai. Jadi ya seperti ini saja. Nah, kita sebagai orang Indonesia yang suka sambel, tinggal bikin sambel aja atau potong cabai kayak gitu ya. Nah, karena ini sudah mateng bihunnya, saya angkat ke piring. Teman-teman kalau kurang tahu ya bahan-bahannya, saya tuliskan di deskripsi ya. Jadi silakan cek di deskripsi, di sana saya tuliskan bahan-bahannya, bikin bihun, bumbu ayamnya kayak gitu ya. Nah, ini sudah jadi 2 piring. Karena bihunnya agak banyak sih ya, jadi menjadi 2 piring besar kayak gini. Nah, ini ikan gorengnya, sayur hijaunya juga sudah lengkap semuanya. Ada juga ayam goreng tadi. Ini saya mau potong ya, saya mau iris-iris supaya lebih mudah untuk dimakan. Kayak gitu ya, saya iris tipis-tipis saja. Satu ekor, satu paha ini tuh 280. Mahal loh, karena apa? Ini tuh ayam kampung ya, bukan ayam potong kayak gitu, bukan. Ayam yang pokoknya yang mahal ini, paha ayam ini juga memang dasarnya itu besar ya. Nah, sudah selesai saya mengirisnya, lalu saya bawa ke meja makan. Nah, sudah siap ya. Tinggal menunggu majikan pulang dan makan. Ada juga daging babinya loh, setiap hari di sini tuh wajib ada daging babi ya. Nah, karena majikan sudah datang, jadi saya bawa ke meja depan. Biasa di sini tuh kalau makan tuh sambil nonton TV. Jadi saya bawa ke meja depan. Nah,
ini majikan saya sudah mengambil bihunnya ya. Dia sangat senang banget. Dan hari ini saya berbagi resep itu sangat sederhana ya, yaitu sup instan jagung kayak gitu. Teman-teman pasti tahu ya, sup instan yang bungkusan hijau itu ya, di supermarket banyak banget. Dan saya juga mulai makan. Kali ini aku nggak pakai sambal ya, maksudnya aku nggak bikin sambal supaya aku itu bisa berkurang makannya, nggak terlalu banyak ya, karena siang tadi itu saya sudah makan banyak. Jadi saya makan bihun ini saya cuma potong cabai saja. Aturan kalau bikin sambal tuh tambah semangat makan sih, cuman saya ingin mengontrol makanan saya ya, karena siang tadi saya makan banyak, jadi malamnya ini saya ingin makannya sedikit aja. Jadi cabainya cukup saya potong saja. Bismillahirrahmanirrahim ya, berdoa sebelum kita makan. Sambil nonton TV, majikan saya itu biasa di depan saya dan saya ada di depan majikan kayak gitu. Justru saya membelakangi TV, tapi juga sekali ngobrol dengan majikan, sekali saya nonton TV kayak gitu sih. Memang seperti ini. Kayak gitu. Di sini tuh saya tuh alhamdulillah bersyukur banget, majikan saya itu sangat baik, sangat pokoknya tidak membedakan ya. Dan sekarang sudah selesai makan, saya cuci piring. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga resep saya ini hari ini bermanfaat ya. Kenyang banget. Tadi siang makan banyak, malam makan banyak. Tadi makan bihun, goreng bihun tadi ya. Semuanya suka ya dan enak banget. Aku cuman apa ya, cabenya itu saya potong-potong. Kalau saya bikin sambal ya, wah aku lebih banyak makannya. Makanya saya cabenya saya potong-potong supaya aku makannya nggak terlalu banyak. Karena siang tadi itu saya makan banyak banget, jadi apa cabenya cuma saya potong-potong aja kayak gitu, biar aku tuh nggak makan banyak kayak gitu. Takut biar nggak apa ya, nggak makan banyak kayak gitu sih. Soalnya siang makannya banyak banget. Jadi kalau malam makan banyak juga, wah saya nggak bisa lah. Jadi harus dikontrol, kita sendiri yang kontrol, jangan makan terlalu banyak juga kayak gitu. Oke, terima kasih ya. Dan ini saya nyuci piring. Habis makan nyuci piring. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Bye bye.